Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome back to my channel. Jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Hai teman-teman, hari ini aku mau share menu favorit aku. Jadi menu ini bisa dikatakan menurut aku sudah komplit ya, karena ada sayur, ada protein, proteinnya pun ada protein nabati sama protein hewani. Dengan menu seperti ini, yakin gak kalau seandainya budget yang aku keluarkan ini kurang dari 20.000 dan makanan ini bisa dikonsumsi sampai 4-5 orang? Seperti apa dan bagaimana? Tonton terus ya, jangan di skip. Enjoy. Nah, untuk yang pertama ini terong seharga 3.000 waktu itu aku beli. Kita potong-potong terlebih dahulu. 3.000 ini masih ada sisanya loh satu. Cuman gak aku pakai ya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, aku belinya 3.000. Itu pun masih ada sisa. Tomat 500, cabai besar sama cabai kecilnya 1.000. Dan selanjutnya ada terasi. Ini terasinya aku beli yang sasetan, harganya 500. Total semuanya ini cuma 5.000 saja. Ini aku kemarin beli ebi. Ini ada plastikan, itu harganya 500 rupiah saja. Jadi aku goreng, ini jadinya ebi goreng. Ini aku beli tahu, kemarin belinya 1.500, per potongnya tuh 500, aku belah jadi 2. Next, untuk lauk selanjutnya, ini aku beli pindang. Pindang ini aku kemarin beli satu besek cuma 2.500, jadi sudah isi 4. Lauk yang terakhir aku beli telur, seperempat seharga 5.000, dapatnya 4 butir. So, kita hitung total menu hari ini. Jadi total menu hari ini 17.500 tanpa nasi, minyak goreng, dan gas. Lanjut, kita masak. Kita goreng terong ini terlebih dahulu ya teman-teman. Kita hidupkan dulu kompornya. Ya, kita tunggu sampai panas, baru kita masukkan. Panas minyaknya, kita masukkan ya terongnya. Wow, seperti ikan. Kita angkat ya teman-teman, sudah matang. Bumbu yang tadi kita siapkan, kita goreng dengan minyak sedikit, kita tunggu sampai matang. Ini cabai rawit aku potong sebagian karena biar mengurangi letupan. Jadi biasanya yang namanya cabai rawit ini kalau umumnya kita goreng secara utuh itu meletup teman-teman. Jadi bisa kita iris atau pakai tusuk gigi pun kita tusuk-tusuk, itu mengurangi letupan tersebut. Ya, untuk selanjutnya bumbu-bumbu yang sudah matang ini kita kasih gula, garam, dan terasi yang sudah digoreng tadi teman-teman. Lalu kita haluskan bumbu ini. Cek rasa ya. Kurang manis. Sudah semuanya, baru kita masukkan terongnya. Kita tunggu dulu seperti ini. Cuma dipenyet ya, belum. Dan next, untuk terakhirnya kita baru kasih ebi, taburin ebinya. Oke. Terus
selanjutnya teman-teman, aku goreng lauknya. Yang pertama aku goreng tahu ini, digoreng sama matang terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita goreng telur dadar. Telur dadar ini cukup kasih garam sama penyedap rasa. Penyedap rasanya pun gak boleh banyak, cukup sedikit saja ya, yang penting berasa enak. Dan selanjutnya adalah pindang. Dan taraaam, terong penyetnya sudah siap. Siap disajikan dan siap disantap teman-teman. Coba lihat nih. Teksturnya lembut sekali nih teman-teman. Pedas juga iya sih. Yuk, habis ini kita cobain gimana rasanya ya. Mantap kali ini. Nih, sudah lengkap kah? Modal 17.500 kita sudah makan enak kayak gini. Dan tentunya sehat ya. Bisa dimakan 4 sampai 5 orang. Wah. Dijamin irit dan anti ribet. Ya, makanan sudah siap teman-teman. Waktunya kita icip-icip. Aku ambil terongnya, aduh teksturnya lembut sekali. Nih aku ambil juga ebinya, aku cocok sama nasi. Terus aku ambil selada, karena selada ini kalau kita makan sama sambal tuh teksturnya tuh seger, enak. Dan aku suka. Ini aku ambil lagi telurnya, kita campur jadi satu. Makan ini pasti enak pakai tangan. Kalau pakai sendok kurang enak. Yuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Ya teman-teman, dengan budget 17.500 kita sudah makan seenak ini dan senyaman ini, sehat pula. Sekian dulu ya video kali ini. Tetap dukung terus channel YouTube ini. Biar bisa berkembang lagi dan lagi. Makan irit tanpa ribet tentunya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye bye.